Ya, selamat pagi ya saudara-saudaraku semuanya, sedulur-sedulurku ya. Semoga teman-temanku, saudara-saudaraku sehat semua, sehat walafiat. Amin. Oke. Di sini ada bekas kaleng berben ya, teman-teman. Oke, langsung kita gunting saja ya, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kita gunting pas di tengahnya ya. Setelah sudah tergunting, terpotong ya teman-teman, kita rapikan dulu. Dan ingat ya, hati-hati, awas kena tangan ya teman-teman, karena ini tajam ya. Oke. Lalu kita gunting sampingnya. Nah, setelah sudah digunting semua ya teman-teman, samping-sampingnya ya. Nah, di sini kan enggak rata ya teman-teman, tidak rata ya. Jadi kita ratakan ya teman-teman, pakai martil ya. Oke ya teman-teman, kita menuju keluar rumah ya, biar tidak berisik ya teman-teman, tidak keras suaranya. Oke, ini kondisi di kios saya ya teman-teman, sama rental PS dan servis lampu serta jual lampu kalau stok masih ada. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ke topiknya ya. Setelah sudah kita gunting dan kita gunting juga samping-sampingnya, kita ratakan ya teman-teman ininya ya. Ini kan tidak rata ya teman-teman, jadi kita ratakan ya teman-teman. Oke, langsung saja, tidak usah bertele-tele, lanjut. Nah, setelah sudah kita martil ya teman-teman, nah seperti ini ya, sudah rata ya teman-teman, sudah mantul ya. Nah, nanti di tengah ini kita kasih lubang teman-teman. Oke ya, setelah sudah kita kasih lubang pakai paku ya, lanjut kita ratakan kembali teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadinya ya sudah oke ya teman-teman. Oke, kita menuju ke dalam rumah ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, sudah berada di dalam rumah ya. Lanjut, ini adalah servis lampu ya teman-teman, dari barang bekas ya, barang bekas berben ya teman-teman. Dan ini bisa kita gunakan kembali teman-teman, setengahnya ya. Oke. Nah, ini agar super terang ya lampu, jadi super terang, awet dan tahan lama serta mudah ya, hanya dari barang bekas kaleng berben ya. Oke, ini sih untuk percobaan, ini menyala dan tadi tidak menyala ya teman-teman. Lanjut. Oke, setelah sudah dibongkar ya teman-teman lampunya, nah begini teman-teman, perhatikan ya, ini dibuang saja. Nah, caranya seperti ini teman-teman, nih pas dan cocok banget ini teman-teman ke casingnya ya. Lalu kita pakai LED AC ya teman-teman. Nah, bolongan tadi ini buat kabelnya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah mantul ya, sudah ganteng. Jangan lupa
kasih thermal pastanya ya teman-teman. Seperti ini agar lebih awet dan tahan lama ya, sampai 7 tahun. Oke, langsung kita rakit ya teman-teman ke casingnya ya. Waduh ya, pas banget ya teman-teman, ganteng banget ya, mudah sekali ya teman-teman. Oke, ini kita rakit ya berat lampunya, jangan lupa kita tarik ya biar kencang. Oke, seperti ini ya. Nah, ini udah kencang ya teman-teman, dan kita pasang ya tutup bawah dratnya ya teman-teman. Jangan lupa, nanti kalau lupa tidak menyala ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, sudah ganteng banget ya teman-teman, kuat ya, mantul. Dan ini bisa awet sekali teman-teman ya, hanya dari kaleng bekas berbennya. Ini belum banyak yang tahu servis lampu model seperti ini ya teman-teman. Masuk ya. Oke, langsung kita uji coba. Nah, oke ya, nyala terang sekali ya teman-teman, terang banget ya. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Oke, lampu atas kita matikan. Nah ya, masih terang banget ya, emang terang banget teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali.